Summer Strike bercerita tentang seorang wanita yang berada di titik bawah kehidupannya. Lee Yoreum yang diperankan oleh Seol Hyun baru saja diputuskan pacarnya, tak lama berselang sang ibu tercinta meninggal karena kecelakaan. Menghadapi beratnya masalah yang dihadapi, Lee Yoreum memutuskan untuk membuat perubahan dalam hidupnya. Lee Yoreum lalu berhenti dari pekerjaannya serta tinggal di desa terpencil, dan tidak melakukan apa-apa. Segala hal baru di desa itu terasa aneh untuknya. Namun dengan cepat ia menyesuaikan diri. Ia bertemu dan berkenalan dengan para tetangga baru. Termasuk ia bertemu dengan An Dae-bom yang diperankan oleh Im Si-wan, yang berprofesi sebagai penjaga perpustakaan. An Dae-bom pada dasarnya sangat pendiam. Entah mengapa, bersama dengan Lee Yoreum ia menjadi dirinya yang lain. Dae-bom menjadi senang berbicara dengan Yoreum, mereka pun dengan nyaman bercerita satu sama lain dan merasa bahagia. Dengan perlahan Yoreum akhirnya bisa mengenal dirinya sendiri dan apa keinginannya. Drama Healing ini akan mulai tayang 21 November di Genie TV. Aku tidak akan melakukan apa-apa.